أكبر الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Sudah 2 tahun kita rayakan Idul Fitri dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Kami ingin sekali menyambut Bapak dan Ibu di KBRI Nairobi untuk merayakan Idul Fitri dengan sajian ketupat dan opor seperti dahulu. Kita mungkin tidak dapat mudik dan bersilaturahmi dengan keluarga seperti lazimnya Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, situasi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita menjaga protokol kesehatan sesuai tempat kita berada. Marilah tetap mempererat tali silaturahmi. Walaupun perjumpaan hanya bisa dilakukan secara virtual. Setelah sebulan lamanya berpuasa, kini Ramadan telah berlalu. Dan fajar kemenangan telah menyambut. Marilah kita rayakan Idul Fitri dengan kedamaian, kekhidmatan, dan kesahajaan. Semoga di hari yang fitri ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang meraih kemenangan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengangkat musibah pandemi COVID-19 ini. Dan kita semua dapat hidup normal dengan kondisi iman dan rasa syukur yang lebih baik pada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.